ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد جماعه سيدم جمعات ين رحمته الله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia dan kenikmatan yang jika kita hendak menghitungnya maka kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarganya sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah satu-satunya bekalan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat dan takwa adalah sebaik-baik perhiasan yang kita kenakan di dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini sudah hampir dua bulan orang-orang Zionis Israel menyerang Gaza Palestina. 17.000 orang telah sakit dan 7.000 di antaranya adalah anak-anak. Ini disebabkan bom-bom yang dijatuhkan oleh tentara Zionis menghancurkan sekolah-sekolah, kamp pengungsian, apartemen-apartemen sipil, masjid-masjid, bahkan gereja. Mereka juga menyerang rumah sakit dan membunuh hampir lebih dari 1.198 para medis, membom 55 ambulans dan bom-bom yang mereka jatuhkan di Gaza. Kini jumlahnya telah lebih dari 30.000 ton TNT dan telah menghancurkan 42.000 bangunan dan merusak setidaknya 223.000 bangunan yang lainnya. Angka angka ini bukan hanya sekedar angka. Setiap angka yang disebutkan di situ, ada orang tua yang kehilangan anaknya. Ada bayi yang menangis mencari keluarganya. Ada anak-anak yang menjerit terkubur di bawah reruntuhan bangunan. PBB telah meminta Israel untuk berhenti melakukan serangan itu, tetapi Israel tidak bergeming tiga Arab telah mengutuk keras perbuatan mereka, tetapi mereka malah Thailand lebih banyak lagi. Organisasi Konferensi Islam telah mengecam dengan keras dan meminta Amerika untuk menghentikan sekutunya. Tetapi Amerika malah mengancam balik. Dia mengatakan akan menghancurkan siapa saja negara yang ikut campur urusan Israel. Dan kita sebagai umat Islam hanya bisa berkata, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya orang biasa, tidak bisa melakukan apa. -apa. Dan tahukah anda bahwa ada dua miliar umat Islam yang menonton kejahatan kemanusiaan ini, namun hanya bisa berkata, saya hanya orang biasa yang tidak bisa melakukan apa-apa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi saat ini sudah pernah diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yushikul umamu at tadara alaikum kama tada al akalatu ila pasatiha. hampir-hampir saja kata Rasulullah bangsa-bangsa akan memperebutkan kalian umat Islam layaknya orang lapar yang sedang memperbutkan makanan di hadapannya. Bapala kailun awamin yau ya Rasulullah. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah waktu itu jumlah kita sedikit? Bapala maka Rasulullah SAW menjawab, Bal antum yau ma'hidin kasir walakinnakum kagusa Rasulullah menjelaskan bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih di genangan air. Walayan Allahu fi suduri maha Dan kata Rasulullah dan sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian atas kalian Wala yaqdifanallahu fi qulubihimul wahan dan Allah akan memberikan kepada kalian sebuah penyakit yang disebut penyakit al Fa Maka seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal wahmi? Apa itu wahan? Maka Rasulullah fa Hu dunia wahi wa maut wahani itu adalah cinta dunia dan takut akan kematian. Ketika umat Islam lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat sehingga takut menghadapi kematian ketika itu pula lah musuh-musuh Islam yang lebih canggih secara teknologi yang lebih besar dan banyak secara kekuatan, mereka akan menginjak injak kekayaan dan kehormatan umat Islam karena kita saat itu hanya seperti buih di lautan banyak tetapi tidak memiliki kekuatan kita hanya bisa menonton kita hanya bisa menonton dan memohon ampun kepada orang-orang yang zalim untuk menghentikan kezalimannya padahal permohonan ampun kita hanya akan membuat mereka semakin berani dan semakin beringas saat ini hanya penduduk Gaza hanya penduduk Gaza saja yang berani melawan kezaliman tentara Zionis sedangkan umat Islam yang lainnya hanya diam membisu mereka takut hanya mereka hanya penduduk Gaza saja yang tidak yang tidak takut akan kematian bahkan mereka bersyukur ketika Allah memilih, memilih mereka sebagai para syuhada dan mereka yakin akan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al Imran ayat 169 170 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi abwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rizki darinya. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka memberitakan kabar gembira ini kepada orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka yang akan menyusul mereka. Allah saufun alaihi Janganlah kalian merasa takut Dan janganlah kalian bersedihan Lalu kemudian mereka meyakini Apa yang diajarkan Tolut kepada tentaranya: Kam bin fiatin palilatin fiatan Betapa banyak kelompok yang sedikit akan mengalahkan tentara yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Penduduk Gaza ialah orang-orang yang merdeka yang sebenar-benarnya dan kini mata dunia tertuju melihat kesabaran mereka ketangguhan mereka dan kebenar keberaniannya mereka miliki mereka adalah orang-orang yang terbebas dari penyakit wahan ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai penyakit wahan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menjadi pengecut yang tidak berani melawan kezaliman Jangan sampai cinta dunia melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, saudara-saudara kita. Jangan sampai kita menjadi buih yang tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin sebagian bertanya, apa yang bisa kita lakukan selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudaraku? Bukankah Allah telah memerintahkan kita untuk berjihad di jalannya? Dan dari sembilan ayat perintah jihad Allah mendahulukan perintah jihad dengan harta Daripada perintah jihad dengan nyawa Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Fujurat ayat, ayat 15 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Innaman mu'minunan ladhina amanu billahi wa rasulihi Thumma lam yartabu Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah Ula di sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dengan keimanan mereka, dan mereka berjihad dengan hartanya dan dengan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar, saudara-saudaraku. Apakah kita sudah pembatu? Saudara-saudara kita di Palestina, walaupun dengan sedikit saja, apakah kita sudah memboykot produk-produk yang menyokong negara penjajah Zionis? Karena alhamdulillah, MUI sudah menjelaskan fatwa bahwa haram hukumnya membeli produk-produk yang mendukung penjajah Zionis Israel. Jangan sampai kita tidak pernah menjumbang saudara-saudara kita di Palestina tapi malah asik-asik memberi cemilan atau kopi yang jelas-jelas mendukung pembantaian saudara-saudara kita. Kemudian kita berapologi bahwa aksi yang kita lakukan tidak akan berdampak apa-apa. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita bantu saudara-saudara kita dengan harta yang kita miliki. Jangan sampai kita tidak ikut andil ela perlawanan saudara-saudara kita di Palestina. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tangan, karena Allah akan memberikan pahala berjuang di jalan Allah kepada siapa saja yang menyokong per perjuangan saudara-saudara muslimnya. Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dalam sahih Bukhari telah bersabda, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fi barang siapa yang membantu menyiapkan menyiapkan bekal bagi orang-orang yang berperang di jalan Allah maka sungguh dia telah ikut berperang dan barang siapa yang membantu keluarga yang ditinggalkan seorang perjuang yang berperang di jalan Allah maka sungguh ia telah ikut berperang. Mari kita bantu mereka dengan doa dan harta kita. Dan semoga saudara-saudara kita segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam waktu yang dekat. Barakallahu li wa fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimina wal muslimat فاستغفروه <applause> إنه هو الغفور الرحيم <applause> الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Adda'iya ila ridwani Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi Wa sallim basliman kathira Amma ma'ad Faya imadallah Ittaqullaha ta'ala Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa atasimu bihablillahi jami'an Wa la tafarrapu Wa alburu ni'matallahi alaikum Wa alaikum وتمسكوا بكتاب ربكم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله واهذروا البدع والمحدثات فإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة الزموا جماعة المسلمين فإن يد الله مع جماعة المسلمين ومن شد عنهم شد في الناس ثم اعلموا أن الله سبحانه أمركم بامر بدا فيه بنفسه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسبيبا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد البشير النذير السراج المنير وارض اللهم عن اربعه الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وعن التابعين واتبع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وأنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اخذل اليهود والشيوعيين وجميع الملحدين ومن تبعهم ووالاهم اللهم انصر المجاهدين الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا اللهم انصرهم في كل مكان اللهم ادفع عنا الغلاء والرياء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن أن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا واصلح وفة ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه عز دينك ونصرة أمة الإسلام اللهم اجعلهم هداة المقتدين صالحين المسلحين اللهم ثبتنا على قولك ثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم وكيلا Inna Allah ya'lamu ma taf'alun Wa adhkuru al-Azim al yadhkurukum Wa ala ni'amihi yazidkum Wa la dhikru akbar Wa Aqimus salat